Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan toaster Denpo dengan tipe DT023D yang beberapa hari yang lalu sudah saya unboxing. Semoga info yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, misalkan pengen menggunakan toaster. Kemungkinan besar setiap toaster itu cara menggunakannya itu sama. Jadi gak usah pusing, dan kalau memang butuh beli aja, supaya misalkan kita berangkatnya pagi bisa makan roti bakar dan perut kita ada isinya. Ya, yang pertama kita harus siapkan adalah roti tawarnya itu sendiri. Ya, tidak harus yang mahal. Ini saya beli dengan harga Rp6.000 dapat 10 piece. Kan lumayan murah, meminimalisir budget kita. Kemudian yang kedua, kita bisa siapkan, pastikan teman-teman colokan dulu ke sumber listriknya atau toaster Denponya, ya. Karena kalau kita nggak colokin dulu, kita nggak bisa cetekin ke bawah. Kemudian kita masukkan dua roti tawarnya. Di sini akan saya perlihatkan. Ini setelan yang saya gunakan adalah 3, ya, kelihatan. Kemudian setelah roti tawarnya dimasukkan, teman-teman bisa cetekan ke bawah. Kalau mau ganti setelan panasnya gimana? Bisa, kita cancel dulu. Maaf, kita cancel kan. Kita bisa ganti ke ubah keempat, bisa. Baru kita cetekan ke bawah lagi. Supaya aman, kita cabut dulu sumber listriknya. 4 menit ya. 4 menit lah, 4 menit 20 detik. Kita cabut dulu. Dan seperti ini penampakannya, bisa dilihat. Ya lumayan lah. Ya seperti saya yang saya katakan tadi, bisa setelan 4 ataupun setelan 3. Itu tergantung selera masing-masing. Ini untuk setelan 4 kayak gini dan lumayan cukup enak baunya, dan baunya cukup harum, ya. Itu saja video kali ini tentang cara menggunakan toaster Denpo. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.